Well. Okay, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk memainkan game PlayStation 1, yaitu Super Shoot Soccer. Dan kali ini kita akan test match. Okay. Kemarin kita sudah memakai Portugal. Dan kali ini kita memakai Itali melawan Portugal ya. Sip. Normal 5 menit. Sip. Ini dia pertandingan Portugal melawan Itali. Kira-kira kita pakai Itali apa ya jurusnya? Kita cek jurusnya apa saja. Apakah hebat Itali? Oke, kamera kita ke VAR dulu. Sip, ini dia. Portugal melawan Itali. Selamat menikmati. Cia. Wah, tiang. Oke. Apakah sundulan dari Cornel bisa kah? Oh, enggak bisa. Oke, jurusnya apakah? Itali punya S nih. Mana S? Ini kapten. Nah. Wah, tahu-tahu di situ offset, bro. Bukan main. Oh, jurusnya keren ya, umpannya dari jarak jauh. Oke. Tahu-tahu di situ, guys. Bayangin tuh pemain kagak offset di situ. Sit, wasit mana wasit ini? Aduh, bagaimana? Jurus macam apa itu? Kayaknya nggak ada lagi kah jurusnya Itali? Jurus tembok tuh. Siapa tuh yang mengaktifkan jurus tembok? Aman. Oke. Sudo. Wah. Oh, nyuruh sundul tuh ada tuh tadi tuh. Oh, tembok. Iya. Itali bawa temboknya ke lapangan, guys. Iya. Cornel. Jadi jurus kotaknya itu tembok, guys ya. Dan untuk jurus segitiganya yaitu tadi ngumpan dari belakang si kaptennya. Cukup bagus. Yes, wih, salto men.
Ya, wih, the best. Come on, come on, come on, come on, come on. Ya, kita aktifkan lagi. Iya, mantul. Hahaha. Ya, umpan. Sundul. Walah. Oke, aktifkan biar Cornell bisa lewat kiri. Nggak full berarti ya temboknya. Gimana sih tukang bikinnya? Oke, nggak ada jurus F, jurus E kah? Itu dia ya total Villeni dan Villeni dua-duanya. Oke, ini dia babak kedua. Berarti Itali nggak ada jurus X, guys. Wah, titi. Wih, sebentar. Oh, kita punya kiper. Sebentar. Oke. Bentar, kita pakai jurus kita dulu deh. Kiper bisa nonjok kayaknya sih ya. Kayak yang kulihat di YouTube coba. Kejar kiperku dapat bola deh. Nih, ku kasih nih. Nah, sip. Sono, serang kiperku. Cepat. Cepat serang kiperku, serang. Tuh. Nih, rebut nih. Alah, bodoh kali pemain. Waduh. Mana cepet lah. Walah, malah kegolan. Nice, Portugal. Kayaknya Italia punya jurus tonjokan nih. Coba kita cek ya kiper kita. Bisa main bagi kiper mah. Tuh, gue bagi tuh. Nih. Nih. Nah. Sudah. Sip. Nah, ini dia nih ya. Coba kita coba ya. Mana? Pakai jurus apa? Gak ada. Ya. Gak ada petunjuk, guys. Alah, mak. Kiper dapat S lo itu. Nah, nih, ya coba, mana ada petunjuk kah? Enggak ada. Enggak, berarti enggak ada jurusan tonjokan, guys. Enggak ada. Oke. Walah, digagalkan. Oke, itu dia. Itu pertandingan Portugal melawan siapa tadi tuh? Lupa anjir. Oh iya, Portugal melawan Itali. Itu dia jurus Itali seperti itu ya. Jadi ngumpan dari belakang sampai ke depan, tahu-tahu enggak offset ada temen di depan gawang. Oke, mungkin cukup sampai situ. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. See you and goodbye.